Barang siapa adalah kenyangnya, barang siapa tu kenyang dengan makanan, nescaya senantiasa ia lapar. Pai tak kenyang apa hari? Tak ada kenyang apa hari? Hang makan ni dah panggil. Sentiasa lapar. Tengok. Tak lapar, sudah tadi beradu kat dalam tu. Nampak tak? Nampak nak tu dia. Nah, nak sapa ke rumah tu beradu dekat tak sudu kat jalan. Tu dia. Dan sungguhnya telah berkata Abu Ya'qub An-Nahru Juri, nisbah pada tempat, rahimahullah ta'ala, man kana syab'uhu bit'ami lam yazal ja'ian. Kecap pada mana yang payah nak reti. Wa man kana rinahu bil mali lam yazal faqiran. Wa man qasada bihajatihi ghairallahi lam yazal mahruman. Wa man ista'ana ala amrihi bighairillahi lam yazal makhzulan. Empat perkataan. Empat perayuk. Artinya, barang siapa adalah kenyangnya, barang siapa tu kenyang dengan makanan, nescaya senantiasa ia lapar. Pai tak kenyang apa hari? Tak ada kenyang apa hari? Hang makan ni dah panggil. Sentiasa lapar. Tengok. Tak apa, sudah tadi beradu kat dalam tu. Nampak nak tu dia. Nah, nak sapa ke rumah tu beradu dekat tak sudu kat jalan. Tu dia. Sebab itu kenyang makan ni. Kenyang makan ni senantiasa lapar. Bawa sudah makan kenyang matah kan lapar pula. Alah kelip makan petai. Alah alah dengan pukul 10 makan pula. Nadah. Siapa kenyang dengan makanan senantiasa ia ia lapar tu. Dan yang kedua, wa man kana ghinahu bil ma lam yazal faqiran. Dan barang siapa adalah kayanya, barang siapa tu dengan harta benda, nah senantiasa ia ia papa. Kalau dah tengah tak ikat cukup dah. Banyak ni nak lagi Allah. Melawat basah-basah dengan-dengan tambah wujud tu pula. Tak cukup. Apa-apa sahabat kaya dengan harta, senantiasa ya apa-apa. Ambillah dia kata laisal ghina an kasratil ardi, bukanlah kaya jadi iktibar sebenar tu ialah kaya dengan daripada banyak harta benda, bukan kaya. Nah kata walakinnal ghina inan nafs, tetapi kaya hanya sejati itu kaya hati. Pada kaya hati kaya dengan apa? Kaya dengan apa kaya hati? Saya tak temukan bahan jawab minggu depan. Pak tengok doa dia baca Allah ma'arnini bihalalika an haramik. Dah itu kan? Ya Allah, berkayalah apa nama senang hati aku dengan ya halal daripada ya haram. Bila cukup dengan ya halal, cukup ya haram, terkaya dengan kau bihalal. Dengan Allah lah. Itu dia. Barulah kaya sungguh. Baru kaya sungguh. Kaya hati ke? Kaya hati dia kena dengan Allah lah. Allah demo dia berkecak dia bina tahajat siapa. Yang ketiga, wa man qasada bihajatihi ghairallah, dan barang siapa qasad menuju ia hati tu dengan hajatnya tu qasad akan yang lain daripada Allah, nescaya sentiasa ia ia diteguhkan, ia ditahankan. Nak tu tak boleh, nak ni tak boleh. Bila kuasa akhirnya lain daripada Allah. Dan barang siapa minta tolong atas kerjaannya tu, minta tolong dengan yang lain daripada Allah. Wa man ista'ana ala amrihi ista'ana biwairillah. Jawab, lam yazal makhzulan. Nah, caya sentiasa lah ia yang dibiarkan khizlan. Khizlan. Nah, jadi biarkan, dilokkan gitulah. Allah. Dia kadang-kadang tu nak banding dengan sepa anak-anak kita. Dia nak buat apa, tak tahu kita tua. Biar situlah, cukup dia. Dia usah panah lagi lah. Dia tak ada lah. Tak ada. Dia nak buat apa, tak ada bicara kita dah buat. Lahana tu dah. Biar kita tak ada apa kita.
Pakai lock ke dia situ. Lepas tu boya jeng tu kelip sehari lah. Kelip sehari lah. Kita tak ambil. Dah rasa panah kak. Kita pun pergi peluang lah kita kata tu. Begitulah maksud dianya. Arti senantiasa terikat kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua segi. Tu maksud dia. Tepat bergantung hatinya Allah. Habis kata zikir lah. La ilaha illallah maksudu. La ilaha matlub. La ilaha illallah. Dia makam dia tu. Yang dicari siapa duk cari sungguh? Allah. La ilaha maksud. Maksud tujuan sungguh tu siapa? Allah. Jadi kedilah tu. Tapi tu ajar dalam zikir dulu. Ajar dalam zikir. Dia siapa sungguh tak apa lah. Itulah kata dia. Jadi simpul marinya. Semua tu hati terkaya dengan Allah. Barulah senang sungguh. Kalau terkaya dengan yang lain, orang yang kata masih lagi apa-apa. Sebab tu Allah Ta'ala isyarat dalam ayat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Nabi kata kita yang berkhanak pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah yang terkaya dari segala-gala. Pas bila kita hati bergata dengan ayah kaya, kaya apa kita? Gitu tak? Gata dengan ayah kaya, kaya apa kita? Cukup lah. Tak ada sekarang pun tak apa dah. Kita tepat bergantung kita ayah kaya. Kata tak ada kaya hakiki. Semua tu Abdul Ghani. Walaupun panggil Ghani pun. Sebenarnya Abdul Ghani. Tapi hak kita ni jadi kurang beradab sikit. Hazah Abdul. Orang Arab yang sebut Abdul. Abdullah Abdul. Abdul yang punya milik tu. Kita tak boleh Abdul berghani. Mana kaya lah kita. Allah lah saja. Masya Allah. Inilah mana katanya. Ilmu ini dia dah menggerakkan hati kita. Dia menggerakkan ke hati supaya kita tu leda, jaga, sedar. Cukuplah. Al-hikmatu sabi'atu wal-ishrun man ashrafa bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك.